serta pengawas, para direktor 1, 2, 3, saudara ketua DPD Mas Yuman, para dekan, para dosen dan segenap yang berkhusus yang terhormati, para tamu istimewa kami, para kepala sekolah atau yang mewakili dari SMK 1 dan 1, SMAN 3, kemudian SMAN 2, SMA 1 lagi, dan SMA 1 dalam pasukan. Saya juga akhir mengatakan lagi. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menjaga bersyukur ya Allah SWT hari yang berbahagia ini. Allah dengan melimpah karunia dari lain kepada kita semua hingga hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2020, kita sama-sama bisa hadir di tempat ini dalam suasana yang saya ingin suasana yang lain dari mana yang lain yang kita sudah lama kita menemukan suasana yang seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dan undangan kepala SMA yang telah hadir atas terponannya undangan kami. Kemudian terima kasih juga kepada para dosen yang telah ikut hadir dan kepada panitia khususnya yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang menghormati, beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa kegiatan Disnatalis Uliwata itu telah dilakukan dengan serangkaian acara dan kegiatan, mulai dari kegiatan lomba-lomba, kemudian kegiatan webinar, kemudian kegiatan wisuda, dan hari ini adalah puncak dari kegiatan rangkaian Disnatalis ini. Hari ini ada kegiatan yang akan terselenggara secara berurutan berkelanjutan. Jadi yang pertama adalah Kopar, Kopi Barang Nekom, dan yang kedua nanti rangkaiannya adalah kegiatan nonton bareng pagelaran Wiranda. Jadi semua sebenarnya Bapak Ibu yang hadir bisa mengikuti acara ini sampai selesai, sampai dengan tuntas nonton barengnya. Jadi ada kopi bareng nanti dilanjutkan dengan nonton bareng. Nah, Bapak Ibu sudah saya hormati khususnya Bapak Kepala Sekolah yang hadir. Kami di Wimana ini telah mencoba melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan di bidang-bidang di sisi yang diperlukan, baik tidak hanya kita maupun pengelolaan akademik, termasuk juga dalam pembangunan fisik. Nah, dalam bidang akademik juga saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kami dari Kepala Ibu ingin membangun kerjasama lebih baik, lebih erat dan lebih mesra lagi dengan beberapa sekolah yang ada di kota dan kabupaten Pasuruan. Sekolah-sekolah yang kami nilai itu ada hubungan emosional dengan Uliwata. Kami telah melakukan macam assessment, macam penilaian terhadap beberapa sekolah yang untuk pertama ini kami menamakan sebagai sekolah mitra. Yang kami maksud sekolah mitra adalah sekolah yang secara emosional itu memiliki hubungan cukup erat dengan Uliwata, dan kedepannya akan kita dalam kerjasama yang lebih baik dan lebih mendalam.
satu ke Pak Prabowo, bahwa anak-anak di luar, anak-anak kami yang tetap pada sebagian besar juga anak-anak dari sekolah-sekolah Madinah, di sini juga sudah cukup bagus prestasi. Saya mengatakan bahwa beberapa kelas ketika saya mengajar, apa yang dikerjakan oleh anak-anak itu melebihi dari ekspektasi yang saya bayangkan. Artinya apa? Bahwa anak-anak itu memiliki kelebihan yang di atas ekspektasi saya. Itu terjadi di banyak program. Dan itu pada hasil dari kerja dari Bapak Ibu guru di SMA, SMA Madinah. Nah itulah kami katakan loh, kami merasa memiliki hubungan batin mulai dari itu dekat dengan Madinah ini. Nah berikutnya Bapak-Ibu sekalian, hubungan ini mari kita galak, kita kembangkan lagi untuk apa caranya yang lebih besar. Jadi para Bapak Ibu, kami memiliki beberapa kegiatan yang bisa dikembangkan di sekolah atau bersama sekolah. Kami dengan Pak Sabdo sudah melaksanakan kegiatan pelatihan kebersamaan. Pak Sabdo, program ini ternyata Pak Sabdo sekarang dikembangkan dan diminta oleh sekolah yang lain untuk diberikan di anak-anak SMA kelas 12 sebagai pembekalan anak-anak sebelum lulus, dilaksanakan selama 4 hari dan bersertifikat. Nah, awalnya dari sekolahnya Pak Sabdo, tapi kemudian di tempat lain menampung itu Pak Sabdo dan diwajibkan kepada siswa kelas 12 untuk mengikuti kegiatan ini dan bersertifikat. Pemikirannya menurut beliau bahwa calon-calon lulusan SMA itu perlu diberi pembekalan tentang soft skill, tentang hard skill, bagaimana berwirausaha. Karena nyatanya tidak semua anak-anak SMA, anak-anak kita itu lulus kemudian dunia. Ada sebagian yang memang harus terjun ke masyarakat untuk berwirausaha. Dan memang ada anak-anak tertentu yang memang keinginannya secara settingnya ingin bekerja. Kalau karena itu, barangkali ini akan menjadi satu bentuk kerjasama lagi yang bisa kami lakukan bersama dengan Bapak Ibu di sekolah kita. Yang tadi disebutkan itu, kalau boleh saya katakan, di SMA Baitul Hikmah. Jadi sedang kita lakukan kerjasama untuk anak-anak SMA kelas 12. Nah, monggo kami terbuka untuk kegiatan ini bisa dilakukan juga untuk di sekolah-sekolah ini. Yang selanjutnya, kemudian yang kedua bapak sekalian, beberapa dosen kami itu sangat banyak terlibat dalam sekolah penggerak sebagai utama sekolah penggerak maupun sebagai pendamping. Nah, kami melihat bahwa di sekolah pendidikan itu juga ke depan itu juga ada yang mau tidak mau juga akan menjadi bagian atau menjadi pionir dari sekolah pendidikan itu. Tapi kita memiliki peluang, kami punya tenaga, punya narasumber, sementara sekolah kelihatannya untuk itu pun juga ada pendampingan. Teman-teman kami, dosen-dosen kami sudah melakukan pelatihan dan mengadakan pendampingan di beberapa sekolah, baik di Pasuruan, di Probolinggo, juga ada yang sampai ke Madiun ke sana, ada yang juga ke sana. Nah, Pak, nanti ini juga menjadi peluang bagi itu untuk kerjasama bagaimana kita sama-sama memasuki situasi baru dengan sekolah pendidikan. Kurikulum yang kedua. Kemudian yang ketiga, beberapa sekalian, di Uniwara ini kita punya beberapa jurnal. Jurnal prodi, ada prodi Bahasa Inggris, ada prodi Matematika, dan prodi-prodi yang lain. Nah, kami melihat bahwa teman-teman guru itu juga membutuhkan sarana untuk publish artikel yang
pelatihan untuk penyusunan artikel. Meskipun mungkin semua guru juga orang dengan artikel itu pelatihan. Tapi barangkali perlu juga ada refreshing, di-refresh itu tentang artikel itu. Sekaligus kita memfasilitasi untuk publish di jurnal-jurnal yang ada di Taiwan. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat, ini yang terbaru bagi kalian, Dunia Wara ini memiliki program yang namanya Wira Bimbingan Belajar. Wira Bimbel ini adalah salah satu program yang terbaru dari Dunia Wara, hasil kerjasama kita dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dalam kegiatan hibah MBKM. Jadi tahun kemarin kita mendapatkan hibah MBKM, PKKM. Itu salah satu produknya adalah kegiatan Wira Bimbingan Belajar. Ini fasilitas yang bisa kita gunakan kita bersama-sama dengan guru untuk digunakan sebagai kegiatan bimbingan belajar seperti ruang guru. Kita sudah menawarkan ini dengan beberapa FGMB, salah satunya FGMB Matematika, cuma sudah kita komunikasikan dengan Fiksen. Nah, Bapak Ibu, yang kami harapkan dulu, kita di sekolah penjenengan, guru-guru matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya lebih awal lagi bisa kita lakukan untuk ikut bersama-sama menggunakan atau memanfaatkan fasilitas bimbingan belajar kita ini. Memang ini masih perlu dikembangkan dan harus perlu intensif, gitu ya, intensif mengembangkan bersama-sama dengan guru-guru di SMA dan SMK. Saya kira ini Bapak Ibu empat hal yang kami harapkan ke depan antara luar dengan Bapak Ibu di sekolah, Bapak Ibu di sekolah bisa berdiri pada lagi dalam kegiatan mengembangkan pendidikan di kota dan kabupaten yang dimaksudkan. Pertemuan ini saya kira baru sebagai informasi awal, tapi tentu akan kita tindak lanjuti lebih lanjut dengan kegiatan yang seperti ini. Saya mohon nanti dari pihak sekolah bisa menyambut ini juga. Dari kampus nanti juga akan secara proaktif akan menghubungi pihak sekolah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, berdasarkan penelusuran panitia penerima mahasiswa baru, ternyata sekolah-sekolah Bapak Ibu ini termasuk sekolah-sekolah yang menyumbang mahasiswa baru cukup banyak di Universitas PGRI negara-negara. Mohon terima. Untuk itu kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan salam kepada Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Terima kasih atas apa yang sudah dilakukan untuk anak-anak dan tentu yang telah diupayakan untuk Uniwara, sehingga banyak alumni dari sekolah masing-masing yang masuk di Universitas PGRI Bina Negara. Kami cukup bangga dengan alumni Panjenengan karena terbukti di sini anak-anak itu telah banyak melakukan aktivitas yang sangat bermakna dan memiliki prestasi yang membanggakan, termasuk apa yang kita lihat hari ini adalah karya dari mahasiswa kita semua. Salah satu UKM kita yang cukup terkenal seantero Jawa Timur, bahkan seantero nasional, UKM yang sudah memiliki nama kalangan seni teater dan di kalangan SMA, hari ini akan menampilkan karyanya dalam lakon Wira Negara. Kurang lebih menceritakan bagaimana perjalanan untuk Suropati sampai dengan menjadi adipati atau penduduk di Pasuruan. Itulah kenapa filosofis universitas yang
ada saat ini itu mengambil nama Suwinaraja atau Untung Suropati. Kita tidak menggunakan Untung Suropati, tapi kita menggunakan Wiraraja. Nah, pokoknya saya lagi mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa mengikuti acara ini sampai tuntas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.